Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kandang Java dan Java Flower Farm. Untuk video pagi hari ini, seperti biasa rutinitas kami memberikan pakan, membersihkan kandang, dan ya hanya seputaran itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, nanti kami akan menceritakan tentang pentingnya pakan dan kandang serta penjualan. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan tentang ternak. Nah, yang akan kami review untuk pagi hari ini, di sini ada ternak daripada entok-entok hitam ya, atau entok dragon black ya, bilangnya seperti itu. Ada beberapa kriteria black dragon yang original sama black dragon silangan. Tentunya mengenai harga juga bervariasi ya teman-teman. Tapi yang jelas untuk entok hitam seperti ini memang populasinya masih jarang dan sangat sulit untuk dijumpai. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pilihan kenapa entok dragon sampai saat ini masih diburu dan harganya juga lumayan oke. Pertama, warnanya hitam tidak membosankan. Ya, itu. Yang kedua, entok ini juga telurnya banyak ya teman-teman. Telurnya banyak. Dalam satu periode atau satu periode bertelur itu bisa mencapai 16 sampai dengan 17 butir. Ya tentunya tergantung pakan ya teman-teman, tergantung pakan yang dikonsumsi sama si entok itu. Nah, yang kedua, entok ini lumayan besar ya teman-teman. Ya contoh seperti ini yang ada di depan saya. Ini umur 4 bulan, ini umur 5 bulan ini. Nah, ini umur 5 bulan ini pejantan ini ya. Seperti itu. Jadi entoknya juga besar ya teman-teman ya. Besar. Tuh, ini jenis entok black dragon ya teman-teman. Memang tidak ori benar ya, tidak ori ya, karena masih ada bocoran-bocoran putih seperti itu. Nah, ada juga yang putih ngeblack, yang hitamnya full polos itu. Itu juga ada. Nah, jika kita ingin mendapatkan yang hitam polos, tentunya kita butuh waktu beberapa periode keturunan. Karena kecuali gensnya memang hitam seperti ini ya. Nah, ini mulus nih, ini hitam mulus. Kalau gensnya hitam ya otomatis nanti kita langsung begitu kawin, netas ya insya Allah akan mendapatkan yang ori ya. Namun jika ada bocoran-bocoran kayak gitu ya kita harus bersabar ya. Bersabar dengan waktu seiring perjalanan entah yang periode yang keberapa pasti akan mendapatkan yang full ya seperti itu. Warnanya bagus ya teman-teman, kalau kena sinar matahari ini mengkilat ya. Kalau kena sinar matahari ini warnanya mengkilat. Warnanya mengkilat seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk Black Dragon sendiri ini masuk jenis kategori entok hias ya teman-teman. Kalau dikonteskan ya. Kalau dikonteskan ini masuk kategori entok hias. Itu. Karena di kontes sendiri itu ada beberapa kriteria ya. Dari jenis entok, ada entok jumbo, entok rambon, entok hias seperti ini. Nah, ini warnanya full ini ya. Nah, tuh mengenai pakan sebenarnya sama ya teman-teman. Pakan itu antara entok hias, entok kontes, entok apa itu sebenarnya pola pakan sama. Hanya saja yang kalau kita mau konteskan tentunya ada perawatan yang khusus. Karena di situ kita harus ngejar bobot, kerapian bulu, kesehatan. Nah, di situ tentunya ada perawatan yang khusus ya. Karena di situ nanti kita akan bersaing. Karena kita di situ nanti akan bersaing dengan peternak-peternak lain ya. Jadi ada perawatan khusus. Sebenarnya kalau masalah pola pakan itu sama ya. Kalau masalah pola pakan itu sama. Nah, seperti ini. Ini kita mandikan sebelum itu nanti habis ini nanti kita akan kasih pakan ya. Kalau tempatnya sudah kering, kita akan kasih pakan. Nah, ini tempat air minumnya. Nah, ini juga ada tempat air minum ya. Nah,
Nanti akan kita kasih pakan. Nah, yang di sebelah sana ya udah bersih semua ya. Udah pada bersih semua, nanti tinggal kita kasih makan. Tujuannya apa? Agar nanti makanan-makanan yang pada berceceran di sini itu bisa diambil kembali sama mereka ya. Jadi tidak kotor ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya Pak, kalau kandang saya kandang tanah bagaimana? Tidak apa-apa. Memang aslinya itu ya ke tanah ya. Yang alami ya tanah sebenarnya. Enggak apa-apa. Pada intinya kan si kandang itu bersih ya. Walaupun dengan tanah nanti kita bisa bersihkan setiap hari. Itu kita bisa bersihkan setiap hari. Itu. Pokoknya intinya kering ya. Jadi supaya tidak ada genangan-genangan air, supaya tanah itu kering ya, kandang itu kering lah pada intinya seperti itu. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu. Nah, untuk masalah kandang, masalah pakan, untuk masalah penjualan, teman-teman bisa memanfaatkan dunia maya ya. Dunia maya atau di YouTube-YouTube seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal menawarkan lah, insya Allah ya. Nanti teman-teman kita yang jauh di sana pasti akan menonton, akan mencari seperti itu. Ya, contoh teman-teman nonton YouTube di situ, nanti diklik pencarian Entok Dragon atau Entok Jumbo, pasti situ muncul. Nah, setelah muncul nanti tentunya cari YouTube-YouTube yang ada nomor teleponnya seperti ini ya. Nah, ini Wanto Java Farm, ada nomor teleponnya seperti itu. Nah, jika sudah baru nanti dihubungi. Nah, baru nanti ada istilah penawaran video call atau telepon-telepon itu. Jadi istilahnya zaman sekarang untuk menawarkan segala sesuatu sudah mudah ya teman-teman, karena sekarang sudah banyak sudah ada dunia maya, media sosial, kita bisa memanfaatkan, insya Allah itu sudah sangat membantu ya teman-teman ya, dibanding zaman dulu ya. Zaman dulu kita mau jual sesuatu aja kita harus pergi ke pasar, kita bawa ke pasar. Kalau sekarang enggak ya, sudah bisa online saja ya. Dan insya Allah untuk penjualan kami kandang Java amanah ya, amanah akan selalu menjaga kepercayaan yang sudah teman-teman berikan ke kami seperti itu. Sekali lagi ini aktivitas kami. Nah, sekarang ini sudah bersih ya teman-teman, sudah pada bersih, ini juga sudah bersih, tinggal kita kasih pakan ya, tinggal kita kasih pakan. Dan ini bisa kita lakukan pagi dan sore tentunya ya. Kita bisa lakukan pagi dan sore seperti itu. Nah masalah kandang sebenarnya lain peternak tentunya beda ya. Lain peternak adalah, ini adalah ala kami, cara kami ya teman-teman ya. Ala kami dan cara kami. Untuk kandang sederhana sekali ya teman-teman, bisa lihat seperti ini. Menggunakan kayu-kayu bekas. Ini juga paranet-paranet bekas. Bekas bunga dulu saya ya. Untuk pagernya juga pagar-pagar bekas itu. Oke, yang penting si entok nyaman. Itu di belakang sarang-sarang bertelur itu juga sudah ada yang pada bertelur itu ya. Nah, ini jenis entok sumbu etek rambun milenial ya. Untuk rambun milenial ini juga ada satu pasang ya. Tiga betina satu jantan. Monggo, barangkali ada yang berminat nanti ya. Ada yang berminat nanti kami akan bantu untuk mendapatkan entok-entok seperti entok Black Dragon, rambun milenial, dan juga ada entok jumbo leher panjang. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.